Video memperlihatkan Polantas di Palembang menerima uang dari pelanggar lalu lintas viral di media sosial. Kejadian itu disebut terjadi di pos Polantas kawasan Cinde, Ilir Timur I. Pria yang diduga merupakan pelanggar itu mengaku sudah merugi Rp350.000 yang diberikan kepada oknum Polantas. Berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, pengendara itu menitipkan uang Rp150.000 untuk titip sidang, dikarenakan pelanggar tidak berdomisili di Palembang. Bukan, gue semua. Satu ke ratus yang kami aja lah. Atau ini mau pulang, gimana tuh suara? Balik kemana kamu deh? Mana, silang itu. Balik kemana kamu? Tanjung Rajo. Jual barang murah, terus tipe yang nyantis nih, yang ngajuk kamu. Apa dia? Dia pelak. Pelak apa? Pelak motor. Motor? Iya, garang. Motor kamu kebotan? Kalau kamu kebotan, kamu kebotan. 150 itu kena denda. Palembang bos, keras sini bos.